Halo sahabat bola Indonesia, gimana kabar kalian? Tentunya sehat selalu bukan? Kali ini ada info dari Persela Lamongan yang akan melakukan uji coba dengan klub Liga 1. Persela Laskar Joko Tingkir bakal melakukan laga uji coba kembali setelah kemarin melawan Deltras FC. Kali ini Persela Lamongan bakal melawan klub Liga 1 yakni Persik Kediri. Laga uji coba ini bakal bisa kita lihat seberapa kuat sekuat dari Fahri Husaini. Pertandingan ini rencananya akan digelar pada tanggal 14 Juli tahun 2022 di Stadion Wilis Madiun. Uji coba. Ini adalah uji coba kesekian kalinya bagi Persela dan rencananya bakal ada lagi uji coba selanjutnya. Pertandingan antara Persik Kediri vs Persela di Wilis Stadion belum diketahui apakah kedua supporter boleh datang mendukung. Kedua tim bakal memanfaatkan laga uji coba ini untuk memantapkan timnya dikarenakan liga yang sesungguhnya akan segera bergulir. Persik Kediri di Liga 1 Indonesia dan Persela di Liga 2 Indonesia. Untuk kedua supporter Persik Mania dan Lamania yang mau datang ke Stadion Wilis Madiun, diharapkan menunggu info selanjutnya. Karena belum ada info dari pengelola Stadion Wilis Madiun.